Dalam usaha untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, pihak NADMA telah menggunakan platform Defence Geospatial Information Management, DGIM, yang dibangunkan oleh Bahagian Geospatial Pertahanan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, JUPM. Platform ini merupakan pengintegrasian data spatial dalam aplikasi Geographic Information System, GIS, merentasi pelbagai kementerian dan agensi yang berupaya untuk mewujudkan Joint Common Operating Picture, JCOP, bagi tujuan pengurusan bencana. Ia juga akan berfungsi sebagai pangkalan data berpusat terbuka, Open Centralized Database, sebagaimana yang dihasratkan oleh Wang Semaju. Di antara agensi yang telah berintegrasi dengan platform tersebut adalah Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSEM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM, Jabatan Pengairan dan Saliran, JPS, serta Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, JMG. JCOP beroperasi 24 jam di Pusat Kawalan Bencana Negara, NDCC, di bawah NADMA bagi membolehkan maklumat terkini dan tepat mengenai kejadian dan situasi bencana di satu lokasi dipantau dan diperolehi. Soalan tambahan Yang Berhormat, langsung maju. Terima kasih di atas jawapan itu, Yang Berhormat Menteri. Isu bencana tidak boleh kita bincang secara bermusim dan tidak boleh juga kita bahaskan semasa bencana itu berlaku. Lantaran itu, saya ingin buat dua soalan lanjutan. Yang pertamanya, apakah rancangan kerajaan secara bersepadu untuk meningkatkan tahap kesedaran serta kesiapsiagaan, public awareness dan public preparedness dalam menghadapi bencana? Soalan yang kedua, adakah kerajaan berhasrat untuk melibatkan syarikat insurans dalam usaha meningkatkan kesiapsiagaan komuniti berisiko tinggi bencana dalam pelaksanaan insurans rahmah melalui pengkalan data ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Pertamanya, berkaitan dengan public awareness, dengan izin, memang sebenarnya selain daripada kerjasama dan concerted effort dengan izin daripada semua agensi merentas kementerian dalam usaha kita meningkatkan kesiapsiagaan ini, komponen masyarakat juga adalah amat penting. Itu sebabnya kerajaan melalui NADMA khususnya dan juga agensi-agensi termasuk JKM dan APM telah menggerakkan apa yang kita namakan program CBDRM, Community Based Disaster Risk Management, untuk membawa community on board bersama-sama dan seterusnya sekaligus. Bukan hanya mereka mahir dan mempunyai ilmu dalam pengurusan bencana, tetapi dapat sama-sama membantu meningkatkan awareness masyarakat. Dan yang kedua, berkaitan dengan syarikat insurans, keterlibatan itu memang itu antara perkara yang ada sure yang telah dikemukakan dan kita tengah meneliti perkara berkaitan insurans tersebut. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Cik Tanah. Berhormat. Cik Tanah. Okay. Tekan. Yang Berhormat Tumpat. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Tua. Soalan tambahan saya, adakah kerajaan akan menggunapakai sistem ini untuk disekalikan dengan MySejahtera? Kerana MySejahtera dah ada pada semua rakyat. Jadi adakah kita akan sekalikan IDMS ini bersama dengan MySejahtera supaya dapat akses kepada semua rakyat dan update maklumat mereka, terutama ketika bencana? Dan yang kedua, berapakah bajet pengurusan data ini yang diagihkan kepada agensi-agensi bagi memastikan bahawa penggunaan ini dapat dimaksimalkan? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Pertama, berkaitan dengan data ini, platform DGIM yang kita gunakan ini tidak menggunakan data ataupun sistem MySejahtera sedia ada. Ia merupakan sistem yang saya sebutkan tadi, dibangunkan awalnya secara dalaman melalui JUPEM dan kemudiannya diangkat oleh NADMA untuk dibangunkan sebagai satu data pangkalan utama yang mengintegrasikan data-data daripada pelbagai kementerian. Dan untuk makluman, Yang Berhormat, setakat ini
agensi yang terlibat mengintegrasikan data mereka dalam DGIM adalah DOSEM, MAMPU, JKR, Agensi Angkasa Malaysia, JKM, Met Malaysia, Plan Malaysia, JPS, JMG, JUPEM dan PGN. Untuk makluman, tahun 2023 dan MTL yang kita akan hadapi bermula November ini merupakan kali pertama DGIM ini diperkenalkan dan akan digunakan bagi menghadapi bencana MTL yang akan bermula pada bulan November ini. Dan untuk makluman bahawa sistem ini pada asasnya sebagaimana saya sebut dibangunkan oleh JUPEM dan pembangunan itu adalah menggunakan pakai peruntukan sedia ada JUPEM itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.